Cek cek cek, halo semuanya, selamat datang kembali di channel Yosia Excellent. Sudah lama kita tidak berjumpa ya teman-teman. Pada kesempatan kali ini kita akan bermain sebuah game indie horror yang direkomendasikan dari itch.io berjudul The... apa ini bacanya? Whitaker? Whitaker? Apapun itulah, The Whitaker Library. Oke teman-teman, di sini kita akan bertugas menjaga sebuah perpustakaan. Tapi misteri apa yang disimpan di dalam perpustakaan ini? Tanpa perlu berlama-lama teman-teman, kita langsung saja ungkap apa yang ada di dalam perpustakaan ini. Misteri apa yang akan kita ungkap? Kita langsung saja bermain. Let's go. Menggunakan Inggris ya teman-teman ya. Oke. Hari pertama. Kita langsung saja bermain ya teman. Oke. Job atau pekerjaan. Buku yang harus ditemukan. Oke. Oh, ini kelihatannya kita ini ya teman-teman ya, mengambil buku-buku untuk dimasukkan ke dalam kardus package box ya, ini tulisannya put box in package box. Oh ya, benar. Oke, buku yang kita temukan ada Jimmy House Comedy, Echoes of Empire History, Sejarah, Whisper in the Dark Horror. Oke, kita akan ungkap ya teman-teman ya. Ambil bukunya di Comedy. Oke. Bisa lari Kak. Oke, bisa. Ini package box-nya ya teman-teman ya harusnya. Oke, ada raknya sendiri-sendiri teman-teman ya. Tadi apa? Komedi sejarah horor, komedi sejarah horor. Oke, kita ungkap satu-satu ya teman-teman. Kita cari satu-satu komedi. Bukunya yang mana ini bukunya teman-teman? Komedi sejarah horor. Bentar, coba kita cari satu-satu. Oh, ini teman-teman. Timbul ya teman-teman ya bukunya. Kita langsung taruh. Bisa kan langsung taruh? Oke, coba kita langsung taruh ya. Set. Oke, mantap. Terus sejarah, sejarah. Tadi ada sejarah ya teman-teman. Apa ini? Ada kertas apa ini? R. Apa ini R? Oke, gak ada ya teman-teman. Komedi sejarah horor. Horor, horor ada enggak horor? Horor. Bentar, kita coba cari di sini dulu. Tadi bukunya timbul ya teman-teman ya. Jadi kita coba cari dulu komedi sejarah horor. Enggak ada teman-teman. Apakah harus urut? Apakah harus urut teman-teman? Coba kita cari. Oh, ini history. Sejarah ya teman-teman. Ah, ini. Ini kan. Nah, benar. Berarti harus urut teman-teman ya. Kalau teman-teman main game ini berarti mencari bukunya harus urut teman-teman. The Whitaker Library. Bentar, ada suara. Ada suara radio rusak, guys. Ini kah? Oh iya, guys. Teman-teman dengar kan tadi ada suara radio rusak. Oke. Komedi sejarah horor, horor, horor. Horornya mana tadi? Horor, horor, horor. Nah, ini horor. Oke, kita cari horor. Horor, buku horor di sini. Siapa yang di sini suka pergi ke perpustakaan dan membaca buku-buku horor, teman-teman? Emang di perpustakaan ada buku horor ya teman-teman ya? Setauku cuma di perpustakaan adanya buku. What the hell? Kenapa ada suara siul teman-teman? Apa ini? Kok jadi sini? Temukan gambar dan taruh di package box. Gambar. Gambar apa ini teman-teman? Kita disuruh cari gambar. Buku. Kaget. Ruang membaca ya teman-teman ya. Coba kita explore dulu. Boleh kah? Wih, apa ini teman? Apa ini? Ini kah? Please jangan. Duh, gimana dong? Lah, fotonya yang ini kah? Bentar, kita coba. Ada ini teman-teman, ada surat ya. Kita baca. Untuk Mike, kamu harus mengetahui ruang membaca yang kosong ini ya teman-teman. Dulu diisi oleh meja-meja dan kursi-kursi. Tetapi karena kesulitan finansial ya teman-teman, kesulitan ekonomi, kita menjual semua perabotan dan semua barang-barang untuk mendapatkan uang sebelum menutup perpustakaan ini. Oh, berarti perpustakaan ini mengalami kebangkrutan ya teman-teman ya. Bentar, kayak ada suara nafas gak sih? Oh, bukan ya. Oke, tolong packing semua buku-bukunya yang pelanggan ingin beli ya teman-teman.
Your assistant is preparing this item for sale. It's essential. Okay, jadi membantu untuk menyiapkan ya teman-teman ya. Aku menyiapkan pembantu untuk mengurusi, mempacking semua item-item yang dijualin ya teman-teman. Terima kasih atas pengertianmu dan mau membantu saat ini ya teman-teman. Dari James Whittaker. Oh, James Whittaker ini mungkin yang punya perpustakaannya teman-teman ya. Oke. Okay. Dulunya ini katanya ruang membaca ya, teman-teman, banyak kursi dan juga banyak meja untuk membaca, tetapi karena kondisi finansial mungkin mereka menjual semua perabotan-perabotan tersebut teman-teman. Oke, okay, kita coba taruh di sini kan teman-teman. Oke. Okay. Lah. Guys, kenapa tiba-tiba ada panah berwarna merah menuju ke sana teman-teman? Apa yang harus kita lakukan teman-teman? Wait, what the hell, guys? Ada bayangan hitam dada-dada atau membawa kita ke sana? Dia gini-gini teman-teman. Bentar, coba kita kejar. Oh, dia menghilang teman-teman. What the hell? Kenapa ada bayangan hitam ya teman-teman ya? Sudahkah? Keluar bisa gak sih? Aduh, bunyi lagi guys radionya. Oke, okay. Hari kedua. Udah guys, mungkin kita lagi ngantuk ya teman-teman. Mungkin kita lagi capek. What the hell, kenapa banyak sarang laba-laba anjir. Baru ditinggal sehari. Oke, okay. ambil sapu dan sapu semua jaring-jaring yang ada di perpustakaan ini. Oke, okay, kita mau bersihkan aja teman-teman ya. Kenapa baru ditinggal sehari, wah anjir. Sangat canggih sekali, shred langsung ya guys ya. Oke, okay. Oh, dia batuk guys, karena ini ya guys ya. Karena kondisi ruangannya mungkin kotor ya. Oke, okay, mantap. Segitu. Di atas ini kita putar satu-satu ya teman-teman ya. Oke, okay, sudah. Tadi di sini ada kah? Bentar. Kita ke sini. Oke, okay, ada lagi kah tadi? Tadi ada lagi kalau nggak salah teman-teman. Bentar. Di sini sudah bersih. Ah, ini. Oke, okay. Ada lagi kah? Adakah lagi kotor ya benar? Ah, ini ada satu lagi, guys. Adakah yang terlewatkan benar. Adakah kotoran yang tertinggal ya, teman-teman? Di tempat ini kelihatannya aman ya. Aman ya harusnya ya. Kok ada suara nafas ya? Ini suara nafas dari playernya atau dari orang lain? Weh, kaget. Anjir, kenapa tiba-tiba ada orang anjir? Weh. Anjir. Ada orang kesurupan anjir. Enggak guys, kita kecapean. Oke, okay? Kita kecapean, mungkin karena kita sudah terlalu larut bekerja. Oke. Okay. Sudah kan? Sudah semua kan? Checkpointnya harusnya di radio ini ya teman-teman ya. Iya gak sih? Apa kita harus buka ruang membaca ini guys? Bentar. Wait. Oh masih ada guys, masih ada. Di ruang membaca ternyata ada teman-teman. Aduh. Eh, Lah. Pintunya hilang teman-teman. Lah, pintunya hilang anjir. Pintunya hilang anjir. Apa ini? Apel. Bentar, ini tulisannya sama apa enggak ini? Oh, sama ya teman-teman. Tulisannya sama ya. Bentar, kita coba buang ke tempat sampah. Oke. Okay. Lah, ada lagi anjir. Dia ngajak gini anjir. Bayangan hitamnya kemuncul lagi. No. Bentar. Lah, kok masih ada lagi? Udah kah? Selesai kah? Checkpoint kah? Kalau radio bunyi harusnya. Bentar. Kok ada dua? Oke, ada misi baru ya teman-teman ya. Ada misi baru. Bukannya ditemukan romance drama misteri. Oke, romance drama misteri. Urut ya teman-teman ya. Romance drama misteri. Romance. Nah ini romance. Nah ini langsung di depan mata. Drama. Drama ada lagi teman-teman. RA dua huruf. Empat huruf ya teman-teman ya. Empat huruf yang sudah ditemukan. Huruf pertama sama huruf ketiga R dan A.
huruf huruf kedua dan huruf keempatnya apa ya? Romance drama, drama. Bentar guys, kita cari buku dulu. Apa yang disembunyikan di perpustakaan ini teman-teman? Kelihatannya ada sesuatu yang mencurigakan teman-teman. Tapi yang paling mengerikan adalah orang yang tadi kesurupan itu ya teman-teman, tiba-tiba berubah menjadi bayangan hitam. Romance drama, romance drama, misteri, misteri, misteri. Tadi misteri ya teman. Nah ini misteri. Nah ini. Oke. Lah, lah, guys, nggak bisa gerak guys. Guys, bayangan hitamnya di depan kita memegang sebuah apel. Ambilkah? Saya ambil ya pak ya. Saya ambil ya. Saya ambil ya. Guys, kenapa tiba-tiba lanjut ke hari ketiga guys? Apa yang disembunyikan? Oh, apa ini? Oke. Bentar guys, ada 4, ada 5 buku ya teman-teman ya. Buku yang ditemukan komedi, science, romance, dan misteri. Tetapi ada satu buku biografi yang bertuliskan kehidupan dari John Whittaker, tapi tulisan John-nya dicoret guys. Kenapa dicoret teman-teman? Kenapa dicoret bukunya teman-teman? Kenapa nama John dicoret? Apakah menyimpan sebuah misteri? Bentar. Komedi, science, romance, misteri. Komedi, science, romance, misteri. Komedi, science, komedi, komedi, komedi. Komedi. Anjir, apa yang disembunyikan dari game ini teman-teman? Kenapa ada bayangan hitam? Kenapa ada buku biografi bertuliskan John Whittaker tapi John-nya dicoret ya teman-teman ya? Lah, 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 kok beda latar? Guys, gelap kah guys? Gamenya ini sangat gelap banget ya guys ya. Tuh, what the hell? Siapa itu guys? Guys, ntar guys, ada seorang anak bersama dengan ibunya mungkin, dan di depan itu siapa guys? Guys, itu siapa guys? Maksud dari game ini apa teman-teman? Kenapa tiba-tiba ada orang-orang tersebut? Kita fokus objektif, kita langsung pulang teman-teman. Dah, kita selesai ini langsung keluar dari pekerjaan ini teman-teman. Komedi sudah, science, science. Anjir, apa? Wah, kenapa tiba-tiba jadi pegang tembak? Gimana ini? Gimana ini? Lo tiba-tiba jadi megang pistol dan nembakin bayangan. Checkpoint kah ini? Kenapa ini guys? Woi, aduh masih kaget anjir. Yang kedua. Bentar guys. Comedy science. Bentar kita kesini dulu. Oke. Kita gak tahu ya guys ini munculnya dari mana ya guys ya. Eh mana ini? Oke. Kita ke pojokan sini dulu. Mana ini? Mana-mana? Oke. Okay. Nice. Oke. Okay. Lah. Sudahkah? Fokus objektif lagi kah? Kenapa tiba-tiba jadi tembak-tembakan? Aneh. Perpustakaan ini kena kutukan kah? Ada suara kaca pecah guys. Apa ini? Ada ban, ban motor kah ini? Ban mobil guys. Lihatlah ke jalan ayah. Ice on the road ini apa ya? Hati-hati ya, hati-hati. Hati-hati saat menyetir maksudnya ya guys ya. Ice on the road. Hati-hati saat menyetir ayah. Aduh, apa yang disembunyikan ya? Bentar guys, aku mau buka guys. Adakah sesuatu yang disembunyikan? Oke, gak ada. Comedy science. Apa ya tadi ya? Sampai lupa guys. Fokus objektif aja lah guys ya. Comedy science, romance. Romance, romance di sini kalau gak salah. Ini romance kan? Nah ini romance teman-teman. Comedy science. Ada suara. What? Guys, kenapa tiba-tiba
Jadi seperti ini teman-teman. Sekte sesat kah? Sekte sesat. Apa ini? Kayak sekte sesat kah? Kenapa ibu tadi digantung? Apa ini? Kok muncul anjir tiba-tiba? Kok tiba-tiba muncul? Bentar guys, bentar guys. Menang. Nice. Mana ini? Mana lagi? Hey! Mana? Ya, susah anjir. Nah, bentar guys. Gak tau munculnya dari mana guys. Bentar, kita langsung mundur ya. Oke. Susah guys ini guys. Nah, ini dari sini. Terus dari mana lagi? Nah, di mana anjir? Belakang kita kah? Di belakang kah? Oh, bentar guys. Ini agak susah guys. Oke. Pertama dari depan. Kanan. Kiri. Kiri terus belakang. Oke. Kenapa ini? Orangnya memberikan apa? Apa kah ini? Hati kah? Jantung? Apa guys? Terus apa yang kita lakukan guys? Taruh diri di bintang ini kah? Sudah berakhir kah? Sampai tadi apa guys? Buku terakhir kita apa ya? Bentar guys. Sudah 3 buku ya. Tinggal terakhir ya. Misteri sama biografi ya guys ya. Misteri sama biografi. Aduh, kenapa tiba-tiba ada sekte sesat anjir? Ada kultus, gambar bintang. History ya? Tadi history kan? Aku lu sampai lupa anjir. History. Oke, history. History. Mana guys? Bener kan history? Bukan history ya? Guys, tadi apa ya terakhir ya? Cek lagi ya guys ya. Sorry aku lupanya guys ya. Karena saking takutnya guys sama perpustakaan ini guys. Misteri. Oh, misteri guys. Sorry. Maaf. Misteri ya guys ya. Misteri. Oke. Misteri. Nah, ini guys, misteri. Kita belum nemu kertas satunya lagi, guys. Misteri mana misteri? Misteri kok tidak ada yang mencungul ya? Kok tidak ada yang timbul? Nah, ini. Kertasnya enggak ada yang timbul lagi, guys. Apakah kita muter-muter dulu bentar, kita coba. Coba putar-putar teman-teman ya. Mungkin ada kertas yang keluar lagi untuk mengungkap 4 huruf yang tersembunyi tersebut. Kita sudah menemukan huruf ke-1 sama ke-3, R dan A. Tapi huruf ke-2 dan ke-4-nya belum terungkap ya, teman-teman. Oke. Terus kita coba putar. Tidak ada. Oke, aman. Ke ruang baca kah? Kurang baca, tidak ada sesuatu. Nothing happen. Oke. Oke, kita langsung taruh ya. Oke, yang ini sudah selesai teman-teman. Tapi katanya kita disuruh mencari buku satu lagi, buku biografi. Tapi tidak dimasukkan ke dalam box ya teman-teman, tapi disuruh mengambil saja. Bentar, biografi. Nah, ini biografi teman-teman. Oke. Semoga tidak ada sesuatu yang aneh lagi. Terus kita apakan buku ini teman-teman. Nah, ini baru terungkap. Baca sekarang. Oh, read it. Empat kata itu adalah, empat huruf itu adalah read ya teman-teman. Artinya membaca dalam bahasa Indonesia. Di mana membaca? Di ruang baca kah? Di ruang membaca. Guys, tiba-tiba ada meja dan ada kursi teman-teman. Kenapa tiba-tiba ada kursi dan tiba-tiba ada meja? Kita baca kah? Oke. Animasi ya teman-teman ya. Ini animasi. Guys, pintunya kebuka. Oke. Hey son, go to store and get us some apples. Oke. I need it to make a pie for your father.
Halo anakku, pergilah ke. Oke, anakku pergilah ke toko untuk membeli apel. Aku akan membuatkan apel pie untuk ayahmu. Oke, apakah ini ayahnya? Ayahnya akan pulang dari perpustakaan, teman-teman. Apakah ini ayahnya? Oh tidak. No. Ternyata itu adalah anaknya sendiri yang ditabrak, teman-teman. Oke, akan ada sesuatu lagi di part 2. Tunggu saja. No, guys. Ternyata begitulah cerita dari Whittaker Library ini, teman-teman. Oke, teman-teman, jadi ceritanya adalah kita adalah sebagai penjaga perpustakaan ini ya, teman-teman, ya, Whittakers ini. Dan kita lagi pulang kerja setelah menjaga perpustakaan. Dan ternyata saat kita pulang, anak kita disuruh oleh ibu kita untuk membeli apel. Tetapi saat kita pulang, kita diganggu oleh sebuah bayangan hitam yang mengerikan, yang membuat kita tidak fokus menyetir, dan akhirnya kita menabrak anak kita sendiri. No. Wah, kisahnya mengerikan sekali, guys. Oke, teman-teman, terima kasih sudah menonton dari awal sampai akhir. Bagi teman-teman yang belum like video ini, jangan lupa kasih like, teman-teman. Bagi teman-teman yang belum subscribe channel ini, jangan lupa subscribe, teman-teman. Kita akan bertemu kembali di video-video selanjutnya, teman-teman. Bye-bye semuanya. Thank you guys sudah menonton. Love you.